Mabes Polri akan mengusut dugaan adanya tindak pidana dalam insiden serangan virus ransomware pada server Pusat Data Nasional atau PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo. Pengusutan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait. Mabes Polri akan berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder terkait serangan virus ransomware dengan nama BrainChipper Ransomware pada server milik Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur pada pekan lalu. Mabes Polri terus berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menemukan dugaan tindak pidana pada serangan siber di server PDNS2 tersebut. Upaya mitigasi juga dilakukan terhadap layanan-layanan pemerintah lainnya yang terkendala dampak serangan peretasan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri menggandeng BSSN untuk mengusut gangguan pada PDNS2 milik Kemenkominfo. Sekuriti terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan. Semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya untuk yang terjadi kembali. Kita akan berusaha terus dengan sekuriti terkait, baik itu dari Kemenkominfo, BSSN maupun yang lainnya. Ya. Kalau saya perinasi juga katanya kena hack, baik itu. Nanti kita mitigasi, kita cek kembali. Karena kebetulan ini menjadi isu-isu yang lagi menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bersama dengan sektor lainnya untuk bisa menuntaskan permasalahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.